warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, The Ikhwans. Hari ini, kami ingin berkongsi bagaimana memantapkan jati diri unggul melalui penghayatan nilai seni dan warisan. Oh, apa itu jati diri? Apa itu seni dan warisan? Jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat, negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Ya, dalam konteks inilah, misalnya, kesungguhan kaum Tionghoa berniaga melahirkan generasi orang Cina yang cekal dan berjaya dalam dunia perdagangan. Kebolehan berniaga pada kaum Cina adalah salah satu jati diri mereka. Seni dan warisan pula adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi yang terdahulu. Tu Wing Chun, bukan silat. Silat. Ya, nilai seni dan warisan yang dapat memantapkan jati diri yang unggul adalah seni silat. Sejarah telah membuktikan bahawa silat telah berhasil membentuk masyarakat Melayu tradisional yang serba kekurangan dapat mempertahankan nilai diri, budaya dan agamanya dari pengaruh penjajah yang silih berganti. Pendidikan silat menumpukan kepada pembangunan manusia dari luaran dan dalaman yang dapat membentuk masyarakat berdisiplin, berakhlak, kendiri, ihsan, patriotisme, satria, jati diri dan kewarganegaraan yang boleh menyumbang kepada pembangunan pemikiran dan tenaga bangsa, agama dan negara. Matlamat utamanya adalah untuk melahirkan generasi muda khususnya mempunyai jati diri yang mantap, kekuatan jasmani, kekuatan emosi, kekuatan rohani, kekuatan intelektual dan pemantapan sahsiah. Seni silat dapat mengisi masa senggang yang berfaedah dikala ramai anak bangsa yang jati diri menjadi sirna kerana bergelumang dengan gadget. Silat juga dapat menggilap bakat seni tempur bahkan dalam peringkat tertinggi. Untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus membuka mata dunia bahawa kita dengan gahnya membawa seni silat sebagai seni warisan kita. Pastilah bahawa silat iaitu seni dan warisan kita dapat memantapkan lagi jati diri kita menjadi lebih unggul. Sekian saja daripada kami, The Ikhwans.